Anda kembali dalam program Gajahana News. Musola Baitur Rahman yang berada di Jalan Bromo, Sisir Kota Batu, menggelar sholat gerhana bulan pada 26 Mei 2021. Sholat gerhana dilaksanakan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Musola Baitur Rahman yang berada di Jalan Bromo, Sisir Kota Batu, menggelar sholat gerhana bulan setelah melaksanakan sholat isya. Sholat gerhana dilaksanakan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak saat melaksanakan sholat tersebut. Sholat gerhana bulan ini diikuti kurang lebih 30 orang jamaah. Keutamaan fenomena gerhana bulan ini adalah bagaimana manusia mensyukuri atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ciptaan dan ketentuannya. Menurut Munir Munasir selaku imam sholat gerhana bulan, inti dari gerhana bulan ini adalah untuk menyuguhkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adanya gerhana ini tidak boleh disangkut-pautkan dengan hal-hal yang lain, seperti hal-hal buruk atau hal lainnya, karena semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari gerhana bulan ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian gerhana tidak boleh disangkut-pautkan dengan hal-hal yang lain. Listrik, warung, promo, manfaat ini, bodo, tawar. Jadi semuanya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah daripada gerhana bulan ini untuk introspeksi kepada diri pribadi, karena gerhana yang dimaksud arti dalam arti kegelapan, manusia juga bisa terjadi kegelapan emosional ya, karena gesekan hawa nafsu setan. Kegelapan tersebut artinya seorang suatu ketika bisa membunuh sama manusia, bukan gelap. Manusia bisa menghina kepada orang lain itu karena kegelapan. Manusia karena gelapnya bisa ya mencuri dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan sehari. Ini kegelapan dalam arti luas. Jadi gerhana itu kegelapan juga kembali kepada manusia, artinya manusia juga mengalami rasa-rasa kegelapan yang diikuti oleh hawa nafsu setan. Jadi ini harus betul-betul diingat. Dengan adanya gerhana bulan ini, sebagai kaum muslimin berdoa semoga COVID-19 ini segera dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosa kita yang akan datang maupun yang telah berlalu, dan tak lupa senantiasa mendoakan kedua orang tua. Dari Kota Batu, Tim Liputan melaporkan.